pintu tadi kayak orang berjalan dalam sesuatu yang jatuh warna merah. Apa-apa Assalamualaikum. Memegang dari tubuhnya ini agak memang agak sedikit sensitif ya mungkin ya. Memang dengan ruangan yang seperti itu, baik suara maupun pergesekan satu energi itu sangat sensitif sekali. Maka itu harusnya kalau mau interaksi secara maksimal itu dia harus posisi duduk. Otomatis energi yang ada di situ nanti semakin padat istilahnya ya. Baiklah, Mbak Citra, aura dari diri peserta sendiri ya yang agak sedikit sensitif nih. Ini berwarna apa auranya? Ke coklat sih, lebih banyak ke coklat, coklat kemerahan. Kondisinya sekarang coklat kemerahan ini adalah dia sikap berhati-hatinya ini sangat tinggi sekali. Itu dia juga kenapa self defense yang dilakukan, pertahanan dari dalam dirinya sendiri, dia bergerak berjalan mundur-mundur. Dari awal masuk pun dia tidak mau duduk karena dia tahu sekali dia duduk dia akan banyak menerima interaksi seperti yang dijelaskan Pak Warindo juga, Mas. Datang dari suatu kayak udah jatuh dari atas banget, mulai lantai yang semacam batu keras semua. Astagfirullahaladzim, ada bayangan putih dari diri ke tangan persis di depan saya. Tapi entah apa, monggo. Sesuatu ada bocoran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.